Waalaikumsalam ya. Baik dengan Pak siapa Pak? Pak Muslim saya. Muslim umur umur 50. Pak Muslim umur 50. 50. Bisa diceritakan Pak terkait kejadian apa ya Pak hari ini Pak atau tadi pagi itu kejadian apa Pak kira-kira Pak? Gini, ibu saya habis sholat subuh rencananya mau nyapu lah gitu di halaman depan situ. Nyapu ceritanya ada dua orang masuk sekitar, ke halaman sekitar jam 6. Lalu ibu saya negor, bilang gitu, mau kemana? Bilang gitu, kalau karaoke udah tutup. Bilang kata, gitu. Kata ibu saya, kata ibu. Tiba-tiba dia keluar langsung. Nah, si pelaku ini keluar. Keluar, ibu saya duduk di sini. Terbalik ya? Nggak lama itu keluar, langsung putar balik. Gitu. Putar balik, langsung pikir ibu saya mau cium tangan. Gitu. Pas nunduk langsung dijamret lah kalung ibu saya. Gitu. Ciri-ciri pelaku pakai motor apa Pak? Motor Yamaha apa? Aeros. Aerox ya, Aerox. Motor Aerox hitam ya. Hitam. Pakai motor berdua. Yang satu yang di depan pakai jaket. Nah, si pelakunya yang jamar pakai kaos tangan panjang biru. Cepat ya kejadian itu. Iya. Ibu waktu itu sendirian di sendiri. Sendiri. Memang aktivitas menyapu tiap hari dia ya. Tiap hari. Ibu siapa namanya? Ibu Sofia, Haji Sofia. Ibu Haja Sofia. Haja Sofia. Umur berapa, Pak? 89. Terus saat ini Ibu Sofia sedang melapor ke Polsek. Oh, dia diantar sama sama anak-anaknya. Anak-anaknya. Pak, ini kejadian pertama kali atau sebenarnya bukan pertama kali. Ini udah yang keempat kali. Pertama motor, terus motor lagi, terus motor lagi. Lima, terus burung. Nah, ini kalung. Sering kriminal sering. Langkah selanjutnya Pak biar nanti tidak kejadian serupa dari pihak keluarga. Ya kalau selanjutnya mohon deh bosnya berhati-hati lah, nggak usah pakai perhiasan. Oh ini rencananya ya, rencananya sama portal ya Bu. Makasih Pak Muslim. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Krokenya kan anaknya punya kroket, tutup deh, iya, dia nyamper gitu, terus digituin aja, temennya main nungguin di motor. Ibu gak kenal pelakunya ya Bu? Enggak. Itu wajah-wajahnya seperti apa Bu? Wajah-wajahnya yang ngerampas kalung seperti apa Bu? Punya di gambar? Iya orangnya naik baju hitam. Tinggi orang Bu? Berdua. Naik motor Bu? Iya.
saya nggak kenal kan, saya mah nggak bisa nulis nomor kenal. Lagi ngapain emang dari pagi itu? Lagi duduk, lagi menyapu. Habis nyapu, tadi habis nyapu dan ya, duduk gitu. Nah, kira-kira jam berapa, Bu? Ya, jam 7. Setengah 7. Setengah 7 ya. Jadiannya itu. Di asistennya ya, ada dah. Saya bilangin anak saya nih, sama keponakan. Bilangin, "Mak, kalau gue dalam orang gitu." Tadi aja dari rumah baru saya. Iya, kalau saya mah, dia datang. Biasa saya nginep ini, enggak ini. Oh, kalau dia ada deh berantem deh sama itu orang. Yang enggak ada orang, kita doang dia. Maling lah, gak ada orang. Masih sepi, walaupun pada bangun tapi masih pada di dalam. Iya, masih pada tidur. Masih pada masak lah pada bangunan dalam. Oh, tapi di dalam kantor polisi ngapain, Bu? Saya? Laporan aja, suruh laporan. Terus tanggapan dari pihak polisi sendiri? Iya, lagi di itu sih, lagi mau diurung. Iya, lihat TKP-nya dulu katanya begitu. TKP-nya, ibunya lagi. Ini tadi di BAP. Ditanyain kan anak saya di Palapa PP nih. Mas Alka. Anak saya, banyak anak buahnya juga. Oh, anak PP. Iya, Pak Mucim itu kan. Pak Mucim. Ketua PP. Makanya dia gak kesini, akhirnya saya kesini. Iya. Di rumah tinggal masih apa aja, Bu? Saya aja berdua. Berdua sama anak? Anak yatim. Sama anak yatim. Anak yatim lagi masih di dalam. Tadi mah kan masih... Usah. Enggak, udah gede-gede. Tapi dia mah lagi bebenah di dalam. Lagi di luar. Dia di dalam gitu. Saya di luar lagi megang sapu. Tadi kan ada kan itunya, apa videonya? Sempat ada yang ngubur gak tadi pagi itu? Ya. Sempat ada yang ngubur? Enggak ada. Enggak ada orang. Enggak ada orang, Dek. Enggak ada orang. Saya teriak maling, enggak ada orang. Orang sepi, jadi toko juga belum ada buka. Bu, itu kejadiannya ya, lama nggak, Bu, waktu pas jambret kayak gini ya? Pas enggak lama. Videonya itu kayaknya serem juga. Enggak. Dan memang kelihatan gitu, Bu, maksudnya. Iya. Jadi pakai kalung itu kelihatan. Enggak. Jadi ini terbuka sedikit. Terbuka, di dalam, lagi gitu, tidur. Di dalam kalungnya. Iya, lagi tidur. Gitu. Yang ambil video itu siapa, Bu? Itu kan CCTV. CCTV. Iya, oh, ada ponakan saya. Ini tadi daripada melongo aja, saya beli baru. Saya beli baru tadi. Ada yang belum kerampas. Enggak, tadi beli baru. Beli langsung pagi saya beliin lagi. Tadi saya beliin lagi karena kenapa? Ini melongo aja. Hilang. Ngeri, saya takut trauma. Iya, ya kan nenek pengen namanya kalung dari tahun 90 kan dia seneng banget gitu. Iya. Walaupun udah patah ditukar lagi. Beli ini gitu. Jangan melongo saya. Itu jangan melongo aja. Berapa gram tadi, Bu? 20. Kalau di nilai rupiah berapa? Ya, kalau yang dulu makan masih murah. Jadi, sekarang 400. Mah mungkin udah dari pembelian. Kalau yang sekarang aja 400. Apa Ibu nyimpenin dari 8 jutaan ya, kalau dikit. Ya kagak sih. Dulu belinya 400.000. Iya, belinya sekarang mah 90. Segram. Masih segram 25.000 kali. Oh, 400.000 segram ya? 25.000. Kalau sekarang mah udah 400.000 karena jarang mah deh. Yang murah ya dulu kan emas 23, dulu kan emas 24-nya punya, enggak dipakai. Saya suruh buka, ini emas 23-nya tahun 90. Kalau yang dijambret itu emas 24 apa 23? 23. Oh, emas 23. Kamera, Bu. Lihat kamera sini, Bu. Mau cium tadi. Tapi cari dulu deh tadi. Takutnya dia pulang.